Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, Jumat 12 Maret 2021, dengan izin Allah kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan belajar dari rumah yang menyenangkan. Apa kabar ayah? Apa kabar bunda, juga anak-anakku yang soleh-soleha? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebelum kami lanjutkan acara, kami mohon dukungan dari ayah bunda untuk acara siang hari ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Kegiatan belajar dari rumah yang menyenangkan minggu 10, kita akan belajar tentang Bupati dan Wakil Bupati Kota Cilacap. Nah, kegiatan siang hari ini juga kita sedang berada di mana ya? Ada yang tahu coba anak-anak? Ada yang tahu tidak ini gedung ini namanya gedung apa ya? Oh iya, di sini namanya Gedung Pendopo Kabupaten, tempat dinasnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati Cilacap. Iya. Sebelumnya nanti saya akan panggil Usprima untuk menemani saya belajar di sini. Kita panggil dulu yuk, Usprima. Assalamualaikum Usprima. Waalaikumsalam Usprima. Bagaimana kabarnya Usuna? Alhamdulillah, kabar saya hari ini sehat selalu. Gimana kabar Usmima? Alhamdulillah sehat Usuna. Iya, amin ya rabbal alamin. Semuanya iya. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, silakan sekarang kami persilahkan untuk Usmima menyapa dulu ayah bunda dan anak-anak yang ada di rumah. Silakan Usmima. Terima kasih Usuna. Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya ayah, bunda, dan anak-anak yang ustazah sayangi? Untuk kegiatan BDRYM kali ini minggu 10 kita akan belajar tentang bupati dan wakil bupati Cilacap. Iya, iya. Kita harus tahu ya, kita tinggal di kota Cilacap. Betul. Harus tahu paling tidak pemimpin kita itu siapa ya Us ya? Bapak bupatinya bupati nanti dan, siapa iya. Ya, wakil bupatinya juga nanti siapa ya, namanya, betul. Iya. Tapi sebelumnya mungkin kita akan menyanyi dulu ya. Iya, iya. Boleh Usuna. Biar yang di rumah juga makin semangat, kita juga makin okay, semangat. Ya. Okay, ya. Anak-anak juga boleh ya, ikut semua ya menyanyinya. Kita akan bernyanyi tentang Kota Cilacap. Nah.
Bapa Haji Tato Suwarto Pamuji nama wakil Bupati Bapa Syamsul Aulia Rahman dinasnya di Kabupaten Cilacap bercahaya. Cilacap bercahaya. Bangga bangun desa, pemimpinnya jiwa satria, warganya aman sentosa, makmur dan sejahtera, sehat dan bahagia. Ya, gimana anak-anak, sudah semangat tadi sudah nyanyi bersama-sama? Iya, harus semangat. Oke, iya. Terus Rima, iya. Kita hari ini akan belajar tentang apa sih? Kemudian nanti tugasnya untuk anak-anak, kita akan membuat apa ya? Iya, belajar kegiatan BDRIM minggu ini, minggu 10, kita akan belajar tentang nama bupati dan nama wakil bupati Cilacap. Nah, untuk kegiatannya sendiri kita akan membuat nanti flag, gambar bupati dan wakil bupati Cilacap. Oh iya gitu, iya. Coba sekarang kita perkenalkan dulu, kita punya fotonya loh nak. Foto, ya, biar anak-anak bupati di rumah dan, tahu. Foto bupati dan wakil bupati Cilacap gitu. Ya, ya. Nanti sebelum kita memperkenalkan foto bupati dan wakil bupati, alhamdulillah loh Us. Ya. Pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan tamu loh. Alhamdulillah. Iya, Us Prima sudah siapa? Tahu belum tamunya siapa? Siapa ya anak-anak ya? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Iya, kebetulan hari ini Bapak Syamsul Aulia Rahman, yaitu Bapak Wakil Bupati kita, akan memberikan nanti motivasi kepada kita semua tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Iya, kepada yang terhormat Bapak Syamsul Aulia Rahman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Aulia Rahman, Wakil Bupati Cilacap, ingin menyapa kepada kelompok belajar dan TK Islam Al-Irsad 01 Kabupaten Cilacap. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Adik-adikku semuanya, perkenalkan saya namanya Syamsul Aulia Rahman. Kebetulan diberikan amanah untuk menjadi Wakil Bupati. Ini ada sebuah momen yang sangat baik. Hari ini diberikan kesempatan untuk bisa menyapa dengan adik-adik semuanya dalam proses pembelajaran daring yang memang harus kita lakukan pada saat situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok belajar dan TK Islam Al-Irsad 01 Cilacap. Oleh karena itu, saya akan ingin memberikan beberapa penyampaian terhadap adik-adikku semuanya serta Bapak Ibu Guru pendamping. Yang pertama, saya ingin menyapa Assalamualaikum dan selamat siang kepada adik-adikku semuanya. Ini adalah sebuah proses, yaitu pembelajaran yang melalui daring. Kebetulan diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan anak-anakku semuanya, kelompok belajar dan TK Islam Al-Irsad 01 Cilacap. Ini sebuah hal yang memang harus kita lakukan ketika situasi pandemi dan pemerintah masih membuat kebijakan untuk melakukan proses pembelajaran secara jarak jauh. Oleh karena itu, saya nitip kepada adik-adik semuanya, laksanakan proses belajar daring atau belajar jarak jauh ini dengan sebaik-baiknya. Ikuti semuanya arahan dari Bapak Ibu Guru pendamping di kelompok belajar dan TK Islam Al-Irsyad 01 ya. Terus yang kedua yang ingin kakak sampaikan kepada adik-adik semuanya, dulu kakak salah satu yang melalui proses TK pada saat usia kecil. Ini ada sebuah cerita pengalaman yang luar biasa. Ada usia emas
0 sampai 6 tahun itu adalah di situ pembentukan dasar mental karakter dari seorang ketika nanti tumbuh dewasa. Semuanya itu orang yang sukses ya, seperti kakak apa yang sekarang alami mendapatkan amanah menjadi wakil bupati, itu tidak lain karena serta-merta tahu-tahu besar, tapi melalui sebuah proses yang proses itu tentunya melalui pendidikan yang paling kecil yang non formal, itu melalui kelompok belajar, kelompok TK, yang itu adalah sebagai awal pembentukan karakter, mental serta kedisiplinan dari anak nanti di masa depan. Oleh karena itu dulu kakak waktu TK itu ada sebuah motivasi, apapun yang kita lakukan pada saat mengikuti pelajaran itu harus diserap dengan sebaik-baiknya. Bunda atau bapak ibu guru menyampaikan apapun pesan di sekolah itu harus kemudian diterapkan di rumah. Insya Allah kalau itu bisa diterapkan di rumah, seperti tata krama, sopan santun, belajar hidup mandiri, itu harus diimplementasikan karena nanti kemandirian, rasa hormat kepada orang tua dan kepada yang lain itu akan menjadi bekal kalian nanti ketika ada di lapangan. Terus yang ketiga, ingin memberikan motivasi kepada anak-anakku semuanya, ini proses yang harus memang dilalui, bahwa saat ini kita harus belajar secara daring. Mungkin bosan, mungkin jenuh, mungkin tidak ketemu dengan teman-teman, itu sesuatu hal yang tidak mengenakan di dalam proses. Tapi pemerintah membuat kebijakan ini, adik-adik semuanya harap dimaklumi. Insya Allah ini sedang berupaya untuk program vaksinasi, program pengetatan protokol kesehatan, dan program bagaimana menanggulangi COVID-19. Oleh karena itu, yang pertama kakak nitip kepada anak-anakku semuanya, lalui proses daring ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku semuanya itu harus mandiri, walaupun mungkin tidak melihat secara langsung bunda-bundanya atau bapak ibu guru melalui media sosial, kemudian melalui WA ataupun pesan-pesan yang disampaikan secara daring, harus dikerjakan di rumah. Sekali lagi, sukses tidaknya itu bukan sebenarnya utama itu di tangan bapak ibu guru, tapi di tangan anak-anakku semuanya. Ketika diberikan tugas, ketika diberikan sesuatu hal yang memang harus dikerjakan di rumah, kerjakan secara mandiri. Orang tua itu menjadi pembimbing. Oleh karena itu, saya nitip kepada anak-anakku semuanya, manfaatkan daring ini, satu untuk juga belajar teknologi, yang kedua belajar kemandirian. Terus yang terakhir yang ingin kakak sampaikan adalah kaitannya dengan dapat amanah menjadi wakil bupati. Insya Allah ada program yang bagus dari pemerintah Kabupaten Cilacap ya, kakak selaku wakil bupati yang membantu tugas-tugas Pak Bupati. Kita punya program Bangun Desa di mana ada 4 pilar. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga ekonomi, yang keempat lingkungan sosial budaya. Pilar yang pertama itu pilar pendidikan. Ini hal yang sangat luar biasa yang memang menjadi harapannya ketika generasi kita memperoleh basic pendidikan yang baik, itu bisa membangun Cilacap untuk yang sudah baik ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu harapannya, mungkin istilahnya kakak ingin mengajak kepada anak-anakku semuanya, kenapa bisa sukses seperti ini menjadi wakil bupati, karena dulu waktu kakak pada saat sekolah melalui pendidikan TK, kakak pada saat itu ya berupaya maksimal untuk mengikuti semuanya yang disampaikan bapak ibu guru, yang disampaikan sekolah, yang disampaikan oleh kelompok belajar dan TK Al-Irsyad 01 Cilacap, terima dengan sebaik-baiknya agar ke depan anak-anakku semuanya menjadi siswa-siswi yang berprestasi di tingkat sekolah dasar, di tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai nanti ke perguruan tinggi, sehingga nanti bisa membantu kakak ke depan meneruskan pembangunan Cilacap. Itu mungkin hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, anak-anakku semuanya, seluruh kelompok belajar TK Islam Al-Irsyad 01 Cilacap, semangat belajar, walaupun proses ini harus secara daring, tapi harus semangat dan mandiri, serta
kreatif. Terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya pendamping yang telah mendidik anak-anak kami generasi penerus Kabupaten Cilacap. Kami nitip untuk selalu dengan kesabaran mendidik anak-anak kami generasi penerus bangsa. Adik-adikku, terima kasih. Semangat ya belajar. Insya Allah kalau anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya menjadi anak yang taat belajar, rajin belajar, patuh kepada Bapak Ibu Guru, nanti akan menjadi anak yang sukses seperti kakak ini menjadi wakil bupati. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, assalamualaikum. Alhamdulillah, sambutan dari Bapak Wakil Bupati sudah selesai. Sekarang sudah mau tanya sama anak-anak. Anak-anak senang apa senang hari ini kita kegiatannya ditemani oleh Wakil Bupati Cilacap? Senang apa senang? Us, prima iya. Senang? Alhamdulillah senang sekali. Senang ya, Us, ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu coba biar anak-anak juga tambah semangat. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Wakil Bupati Cilacap ya. Yang sedang mendukung acara kami ya, sehingga anak-anak senang semua ya, bisa termotivasi. Iya betul. Iya, iya. Kemudian untuk acara selanjutnya kita lanjutkan ya Us ya ke kegiatan berikutnya. Silakan Us Prima. Nah, kita mau mengenalkan ke anak-anak yang di rumah ini dulu Us. Untuk biar tahu ya ini Ustazah pegang, Us Prima pegang foto Bapak Bupati Cilacap. Nih namanya Bapak Haji Tato Suwarto Pamuji. Untuk Us Una memegang foto Bapak Wakil Bupati Cilacap, Bapak Syamsul Aulia Rahman. Iya, coba ucapkan sekali lagi anak-anak. Ya, Bapak Bupati Cilacap namanya Bapak siapa sayang? Bapak Haji Tato Suwarto Pamuji. Kemudian wakilnya, Wakil Bupati Kota Cilacap, yaitu Bapak Syamsul Aulia Rahman. Sudah tahu semua sayang? Nah, beliau-beliau ini Us Prima yang akan memimpin kota mana ya? Kota Cilacap. Cilacap. Ya, nanti beliau berdua yang akan memimpin Kota Cilacap. Kota Cilacap. Tapi alhamdulillah berkat kepemimpinan beliau berdua, Kota Cilacap menjadi aman, damai dan sentosa. Iya, alhamdulillah. Iya. Terus berikutnya coba kita akan belajar apa ya Us, tapi nanti sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dulu ya Us. Iya, biar diberi kemudahan sama Allah ya Us. Iya, semoga acara hari ini anak-anak mendapatkan ilmu yang baru, kemudian diberi kelancaran dan kemudahan selama pelaksanaannya ya Us ya. Amin, betul. Di semuanya coba sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sebelumnya nanti Us Una mengingatkan kembali ya Us. Nanti di saat anak-anak mengikuti kegiatan, membuat kegiatan ini ya, nanti anak-anak jangan lupa foto. Ya, ya betul nanti sekali. Ya Us ya, Us Prima, nanti kalau sudah difoto dikirimnya kemana Us? Ke ustazah kelas masing-masing. Iya, dan jangan lupa ya, hasil kegiatan anak-anak difoto kemudian dikirimkan kepada ustazah kelasnya masing-masing. Iya. Ustazah tunggu ya. Iya. Oke. Coba Us Prima, mana contohnya dulu nanti yang anak-anak akan buat? Ini ada contoh yang sudah jadi, kita akan membuat banting flag atau ini yang sudah jadi Us Una ya. Nah, coba anak-anak lihat bagus apa bagus ya contohnya. Nah ini dia cerah kegiatan ya, Us ya, yang akan dibuat sama anak-anak, warnanya warna-warni. Seperti pelangi. Us, di sini ada gambar Bapak Bupati Cilacap dan di sebelah sini ada gambar Wakil Bupati Cilacap. Terus
Bahan dan alatnya kira-kira apa saja ya, Ustazah? Bahan dan alat yang digunakan antara lain ada sedotan, kemudian ada pita, ada gambar Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, kemudian ada kertas lipat, gunting, lem, dan krayon. Di sini Ustazah menggunakan boleh. Spidol. Boleh ya, pakai boleh, spidol, ya, boleh ya, pakai spidol. Krayon. Iya, ya. Ternyata nanti alat-alatnya, bahannya ini banyak sekali ya anak-anak. Ya. Nih, jangan lupa ini anak-anak menggunakan ini juga ya, gunting. Nanti saat anak-anak memegang gunting, anak-anak hanya harus hati-hati ya. Karena gunting ini adalah benda apa sayang? Benda tajam. Benda tajam. Ya. Jadi kalau terkena tangan nanti bisa apa? Bisa berdarah ya, iya, berbahaya. Iya. Maka dari itu hati-hati, bisa boleh minta tolong ayah atau bunda untuk membantu menggunting. Nah, untuk pelaksanaannya kita pertama-tama mau melipat kertas lipatnya dulu. Ya, ini kertas lipatnya udah ada 5 lembar ya, Us ya. Langsung aja ya. Kita lipat jadi 2 bagian. Ini, tapi kalau anak-anak nggak bisa langsung banyak, bisa boleh, satu-satu ya, Us ya. Boleh, iya. Ya. Boleh. Ya. Anak-anak lipat ya. Lipat. Sisi-sisinya nanti yang lurus. Yang lurus. Kemudian ya. Nanti pas lipatannya ditekan ya, Us ya, biar kelihatan garisnya. Garisnya, iya. Okay. Kemudian digunting menjadi 2 bagian, ya. Guntingnya mengikuti tadi ya, lipatan mengikuti itu ada garis garisnya, lurus. Iya. Nah, jika sudah, kita bagi 2 lagi anak-anak. Bagi 2. Nah, untuk ditekannya setengah kertas aja nggak apa-apa, karena kita mau bikin bagian gunting, ya. Yang runcing ini, runcing. Seperti ini ya. Ya, ujungnya lancip. Iya, betul. Kita gunting. Guntingnya serong saya ya, tidak ya. Lurus, biar betul. Kelihatan lancip. Jadi satunya lagi. Satunya lagi, ya. Lakukan hal yang sama. Kita lipat tengah, kemudian kita gunting. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kemudian kita lipat bagian atas untuk mempermudah nanti dipasang di pitanya ya, Us. Iya. Ya. Biar lurus ya, Us, garisnya ya. Iya, betul. Seperti ini. Ya. Nah, tidak ketinggalan juga, kita gunting sedotannya ini, Us. Iya, satu sedotan kira-kira dibagi berapa ya, Us? Bisa jadi 5 atau 6. Oh, bisa. Iya. Ya. Kita ukur pakai ruas jari juga nggak apa-apa ya, Nana ya. Ini kita gunting. Ya, ini sudah mau selesai. Ya, jadi satu sedotan anak-anak suka-suka bisa ya. Nanti dipotongnya jadi 5, boleh juga dipotongnya jadi 6. Ya. Ya. Bebas. Ya, gunanya sedotan ini nanti untuk memberi jarak. Kertas lipat yang dipasang ya, Us ya. Betul. Jadi nanti terlihat lebih cantik. Iya. Nah, ya. Nah. Ya. Ini untuk gambarnya kita gunting juga, Us. Iya, ya. Mengikuti garisnya ya. Mengikuti garisnya. Ada 2 berarti ada ya, 2. Ada gambar bupati sama ada wakil. Gambar wakil bupati. Bupatinya. Nah,
Jadi jangan lupa cara masangnya ya, Bapak Bupatinya di sebelah mana sayang? Di sebelah kanan. Kanan, nanti wakil bupatinya yang di sebelah sebelah kiri. Iya. Nah, kemudian kita tempel dulu us gambarnya. Nanti ada sisa. Nah, ada sisa. Untuk gambar ini, gambarnya dulu yang ditempel di kertas ini us. Ya. Jadi nanti yang ujung juga ya us satu ya. Betul. Biar nanti tidak ketulis huruf cilacap gitu ya us ya. Iya. Ujungnya. Nanti sebelum anak-anak pasang kertasnya, anak-anak pilah-pilah dulu warnanya ya. Jangan nanti mau masangnya warna biru dekat warna biru, warna hijau dekat warna hijau, nanti terlihat kurang cantik ya. Nah, kemudian yang masih kosong bisa kita tulis nama kota. Ya, nama ya, kota kita ya. Nama kota Us kita. Prima tinggal di kota apa namanya? Kita tinggal di kota Cilacap. Iya, Cilacap. Iya, ya, berarti tulisannya awalnya huruf apa dulu, Us? Huruf apa ya? Anak-anak di rumah tahu huruf apa ya yang Cilacap diawali dengan huruf C. C, oke. Iya. Iya. Kita tulis huruf C. Oke. Okay. Ya. Terus C. Setelah huruf C, ya, terus huruf apa us? Huruf I. Ya, I. Jadi nanti ada huruf vokal, ada huruf konsonan yang kemarin anak-anak belajar itu us prima. Iya, yang belajar minggu 10 kan anak-anak yang belajar huruf vokal dan konsonan. Berarti di tulisan Cilacap pun akan ada tulisan ada huruf vokal dan konsonan. Nanti anak-anak bisa menyebutkan ya, mana huruf vokal, mana huruf konsonannya. Kemudian selanjutnya huruf L. Ya, setelah L. Setelah L. Huruf? Huruf A. A. Iya. Huruf A. Ya, setelah huruf A. Huruf C lagi. C lagi. Ya, huruf, dua huruf lagi. Huruf, ya, huruf A lagi. A lagi. Ya. Ya. Terakhir huruf P. P. Ya. Nah, sekarang coba anak-anak. Kalau kita akan memasang tulisan Cilacap. Yang pertama anak-anak pasang itu huruf apa dulu coba, ada yang tahu? Huruf? Huruf C. C dulu, iya. Tapi jangan lupa ujungnya di itu ya us ya. Iya. Ujungnya diikat dulu, diikat ya. Diikat dulu, iya. Ujung pitanya kita ikat dulu. Iya, biar tidak apa us prima? Iya, ini biar diikat. Sedotannya enggak keluar lagi us. Iya, iya terjatuh ya, enggak terjatuh ya. Yang nanti situ kalau, nanti untuk terakhir aja us. Oh yang ini ya, untuk masukin ya, dulu. Ya. Ah. Oke. Okay. Kemudian tahap selanjutnya, sedotan yang sudah kita potong-potong masukkan ke dalam pita. Ya, us punya batu lem ya us. Oke, biar us nanti tinggal dipasang. Iya. Huruf C dulu us. Oh ini dulu ya. Iya. Yang dipasang gambar ini dulu yang terakhir. Ya. Kita kasih lem bagian yang dilipat kemudian ditempel. Oh, sedotannya. Ditempel di samping sedotan. Hmm.
Oh iya. Ya, setelah gambar, foto ini ada foto wakil bupati, kita selingin dengan satu sedotan lagi. Jangan lupa ya anak-anak ya, sedotannya dimasukin setiap memasang kertas lipatnya. Biar ada jedanya antara kertas lipat yang satu dengan kertas lipat yang satunya. Sudah terpasang, itu ada beberapa huruf, sedikit lagi ya Us ya. Iya. Lagi sekarang sedotannya. Satu lagi. Nah, ini sudah mau selesai sayang. Hasilnya nanti seperti apa? Sama tidak dengan yang tadi? Ya? Nah, terakhir kita tutup dengan memasukkan sedotan lagi. Ya. Kalau sudah, jangan lupa ujungnya diikat. Ya, nah, jadinya seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini nanti kegiatan BDRYM Minggu 10 yang akan abut ya Gus ya, yang ya, akan anak-anak buat. Iya, ya, jadi warnanya ada warna warni seperti gambar pelangi. Iya, ya, betul. Nah, anak-anak mudah apa mudah nanti ini mengerjakan seperti ini? Nah, ini kegiatan yang untuk kakak. Yang kelompok A sama kelompok B. B. Ya. Terus,
Sekarang yang untuk kelompok bermainnya seperti apa ya, Us? Nah, ini yang untuk kelompok bermainnya tinggal menempel aja ya. Ya. Caranya sama ya, Us, ya? Caranya sama, iya. Ya. Cuman untuk anak kelompok bermain kan masih kecil-kecil ya, Us, ya. Jadinya kita bikin lebih pendek mungkin, ya, lebih usia. Pendek, iya. Tapi cara bekerjanya sama seperti sama. Ya seperti tadi yang pekerjaannya kakak-kakak yang kelompok A sama kelompok B. Iya, kira-kira mudah apa mudah sayang membuat ini? Mudah ya. Iya, nanti kalau anak-anak masih merasa kesusahan boleh anak-anak waktu menggunting minta tolong ayah atau bunda yang di ada di rumah ya Us ya. Ya, berarti sudah selesai ya Us ya? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah Usuna. Kegiatan yang minggu 10 ini sudah selesai. Sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup, kita berikan tepuk dulu ya Us untuk anak-anak. Boleh Us. Iya, tepuknya masih berkaitan dengan yang tadi, ya, tentang bupatiku. Sekarang mau anak-anak mau tepuk bupati. Ikuti sama-sama ya. Coba, ya. Sudah siap, Us? Sudah, oke. Usuna. Satu, dua, tiga. Tepuk bupati. Bupatiku, Bapak Tato. Wakilnya, Bapak Samsul. Dinasnya, di Kabupaten Cilacap. Bercahaya, jaya, 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 yes. Nah itu tepuk bupatinya, iya. Ya. Sudah ya, anak-anak. Acara alhamdulillah ada ya, acara siang hari ini sudah selesai. Ya, kami berdua ya, Us Prima dengan Us Una mengucapkan terima kasih dulu kepada ayah bunda yang sudah mendampingi ya Us ya, putra putrinya untuk belajar siang hari ini. Iya betul Us. Iya, dan kami berdua mohon maaf apabila dalam membawakan acara kegiatan belajar dari rumah yang menyenangkan dari awal sampai akhir ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf kami ya mohon Us maaf, yang iya. sebesar-besarnya. Untuk pesan. Ya? Ya, silakan. Ya. Sebelum kita tutup Us Una, Ustazah mau berpesan kepada anak-anak di rumah. Iya, ya. Harus tetap menjaga apa menjaga sih, Us? Protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu, 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir. Iya. Yang ketiga, menjaga jarak. Iya, yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Iya, itu dia pesannya Ustazah, jangan lupa ya. Karena sekarang masih musim coronanya ya Us, iya, ya. Jadi kita tetap harus menjaga kesehatan biarpun anak-anak masih belajar dari rumah ya Us ya. Iya, tetap sekarang, semangat. Iya, sekarang Ustazah ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.